Terima kasih. Cikini tidak hanya penuh dengan sejarah, tapi sekarang juga jadi salah satu tempat rekreasi favorit di Jakarta. Sekarang saya berada di Hotel Mercure Jakarta Cikini, yang bisa jadi salah satu pilihan tempat untuk menginap kalau sedang berekreasi di daerah Cikini. Yuk kita langsung check in. Halo, selamat siang. Siang mas, atas nama Kitchenesia. Untuk registration formnya, tanggal check-in tanggal 7, iya. Tanggal check-out tanggal 8, waktu check-out pukul 12 ya. Oke. Langsung tanggal tangan ya, seperti sini juga seperti ini. Oke. Sebelah kamar ya? Iya. Selamat siang. Oke. Terima kasih, Mas. Selesai ya? Iya, Mas. Ya, di lantai 1, kita sudah informasi wifi-nya, user yang nomor kamar, okay. Dengan ibu, saya berikan 20 check ya. Oke, okay. Terima kasih mas. Nih, sekarang kita sudah check-in di Hotel Mercure Jakarta Cikini. Yuk kita langsung lihat aja ada tipe kamar apa aja. Pagi ini saya akan mencoba menu breakfast dari Mercure Jakarta Cikini. Saya akan mencoba menu tradisionalnya yang setiap harinya menunya berubah. Nah, untuk pagi ini menunya adalah lontong sayur. Dalam lontong sayur ini ada telur pindang, ada potongan tempe, potongan labu siam, dan juga potongan buncis. Dan tentu saja ada lontongnya. Yuk kita cobain rasanya. Rasanya enak banget, segar banget untuk sarapan. Jadi, meskipun kita nginep di hotel, kita tetap bisa mencoba lontong sayur yang rasanya otentik.